Selain mendapat THR lebaran, ada hal lain yang tak kalah membahagiakan. Dan hal tersebut adalah bisa menangkap maling, lalu memberi sentuhan hangat di pipinya. Tentunya selain membuat banyak warga yang bahagia dengan tertangkapnya, si maling juga otomatis melatih kekompakan dan kreativitas warga. Kali ini kita bakalan bahas aksi maling meresahkan yang terekam kamera. Dalam kejadian yang satu ini memperlihatkan seorang pria yang tengah mendapat perhatian lebih dari para warga. Terdengar dalam percakapan dalam video, pria itu ditangkap warga lantaran berusaha mencuri, namun aksinya gagal. Dimalingin ini. Iki nang Murajaya kena nang kene lho, wae Murajaya, Pak. Motor gorene. Motor gorene wae. Ki lho, awas kabur lho, iki lek sampe kabur iki lho. Motor gorene iki kena polsek wae. Maling maca ustad iki lho. Ditali, bae. Iki kabur, malah kabur engko. Ditali, bae. Menengo laraman tak kuwarno kowe engko. Wis resiko. Sampeyan manut, bae. Menengo resiko. Hah? Oh, ditali, bae. Meneng tangane. Meneng. Manut ae ditali. Ditali, bae. Manut ora, bae. Hah? Ditali. Wis resiko. Resiko. Ngene lho maksudku. Ditali aja. Wis resiko maling ngene iki lho. Pada kejadian ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita agar lebih baik lagi saat menaruh handphone jika kita berada di area terbuka. Terlebih jika pada saat itu sedang dalam kondisi tertidur. Lihatlah aksi para warga yang berhasil mengamankan pelaku begal di Bintara 11 Bekasi Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang melakukan aksinya malam itu di 2 lokasi. Aksi yang pertama dilakukan di Villa Nusa Indah dan berhasil kabur. Setelah itu lanjut aksi yang kedua di Bintara 11. Dan saat melakukan aksi yang kedua inilah para pelaku begal berhasil tertangkap oleh para warga. Menurut keterangan warga, korban dari aksi pembegalan ini sudah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Jadi pembegalan. Di Bintara 11 pembegalan, percobaan pembegalan, korban dilarikan ke rumah sakit. Terus TKP-nya di mana aja? Villa Nusa Indah, Pak. Villa Nusa Indah satu ya, lagi sama Bintara, Pak. Bintaranya di mana? Ada Bintara 9. Hah? Bintara 9. Bintara 9. Iya, Pak. Jam berapa tadi yang motor pertama yang di Villa Nusa Indah? Jam 9:30, Pak. 9:30 malam. Iya. Barusan? Iya. Terus yang di Bintara 9? Baru banget, Pak. Ya, jam berapa? 15 menit yang lalu, Pak. Sebelum mulai kejadian? Iya. Kamu minum apa? Merah, Pak. Berapa? Selain itu, pada kejadian yang satu ini juga memperlihatkan seorang pria yang diduga pelaku begal berhasil tertangkap dan sedang ditemani warga. Ini bisa siapa? Akibat korban. Bisa siapa? Demi Allah. Ini kami tahu. Itu pisaunya, Pak. Itu pisaunya saya lihat. Ini bisa jangan. Lihatlah tampang dua maling cabe yang berhasil tertangkap warga berikut ini. Diketahui keduanya mencuri langsung dari ladang. Saat mencuri cabe, mereka tidak memetik dengan bagus, akan tetapi mengambil cabe dengan mematahkan ranting atau pohon cabenya. Dan bukan sekali dua kali mereka melakukan aksinya. Kejadian ini berada di Tiga Lingga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Lihatlah akal bulus pria bertopi merah yang satu ini.
Berpura-pura beli lalu minta bungkus kado, pria tersebut melancarkan aksinya untuk mencuri handphone pemilik toko mainan. Diketahui kejadian terjadi di Jalan Raya Serang Cilegon, Kramat Watu, Kabupaten Serang. Ini. Kasih nama? Enggak usah. Catin satu? Iya. Bukunya neng, kayak pulpennya neng, yang cepat. Cepat, cepat nggak dapat ini? Cepat nih. Pen apa? Ininya satu. Satu satu. Ini satu satu. Enggak, ini bisa dua. Ini satu satu. Sana. Pulpen yang milih, biar milih bapaknya akan banyak satu yang. Enggak, sana. Mana yang mana? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Serupa dengan kejadian sebelumnya, terlihat ibu-ibu yang satu ini juga memanfaatkan kelengahan orang sekitar untuk mencuri handphone di salah satu toko di Pasar Sentral Kendari. Diketahui handphone yang dicuri itu merupakan milik salah satu pegawai di toko tersebut. Dan yang paling mengejutkan dari aksi pencurian ini adalah ibu-ibu itu melibatkan anaknya yang masih kecil sebagai eksekutor. Maling ayam yang satu ini tertangkap warga dan diberi sentuhan hangat di malam hari. Beruntungnya pelaku sudah diamankan ke Polsek Sambaliung sebelum menerima lebih banyak sapaan hangat di mukanya. Eh, gantengnya kalau bos. Ah, ganteng bos. Tengung, tengung. Oi, tampan sekali. Bingung kayak. Ini sendalnya. Sama ayam, dapat ayam satu sudah. Dapat ayam satu, sendalnya. Ini sendalnya. Itu sama. Mungkin ini bisa jadi akhir cerita si maling yang berhasil tertangkap oleh seorang warga. Terlihat maling tersebut digelandang keluar sembari dikalungkan sajam di lehernya. Itu tadi penampakan hantu terseram yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.